Pamer kulit eksotis, Marion Jola dibilang mirip Mia Khalifa oleh netizen. Adil Kak Talino bacuramen Kak Saruga basengat Kak Jubata. Halo guys. Marion Jola merupakan penyanyi muda jebolan ajang pencarian bakat Indonesia Idol di Indonesia. Ya jelaslah namanya juga Indonesia Idol. Kini dirinya sudah menjadi salah satu penyanyi terkenal di Indonesia. Bahkan sudah mengharumkan nama bangsa dengan karyanya di kancah internasional. Marion Jola dikenal memiliki paras yang cantik dengan kulit eksotis. Ya, cantik itu nggak perlu putih bro. Cantik harus berkulit putih. Ya, itu masih menjadi perbincangan hingga saat ini. Tak hanya berlaku untuk orang biasa, tetapi juga para public figure. Masang anting aja udah cantik nih Marion. Tak jarang, wanita berkulit putih dianggap lebih cantik dibandingkan wanita berkulit gelap. Faktanya, tidak selalu begitu. Wanita berkulit gelap ataupun berkulit putih memiliki sisi kecantikannya masing-masing. Pandangan terkait kulit putih lebih cantik berhasil dipatahkan. Salah satunya oleh penyanyi cantik Marion Jola. Wanita dengan kulit eksotis tersebut berhasil membuktikan bahwa gagasan tersebut tidak selalu benar. Baru-baru ini, Marion membagikan potret cantiknya saat selfie. Tak hanya itu, dirinya memamerkan wajah cantik tanpa make up. Ditambah lagi dengan kulit eksotisnya yang membuat warganet kagum. Marion Jola juga sering dianggap mirip Mia Khalifa. Waduh, kecantikan Marion sering dianggap mirip dengan Mia Khalifa oleh warganet. Memang asing nih warganet. Bukan hanya dari segi wajah yang mirip Mia Khalifa, tetapi dari kulit eksotis yang dirinya miliki. Marion sering digadang-gadang mirip dengan model dewasa tersebut. Terlebih oleh warganet yang tak lain kaum Adam. Marion memiliki image hot di umurnya yang sebenarnya masih tergolong muda, yakni 22 tahun Juni nanti. Ya, Juni nanti dia akan berusia 22 tahun. Marion Khalifa, salah satu komentar netizen pada postingan Marion Jola. Oke guys, sampai di sini saja. Sekian dan terima kasih.